Cerita saat ngajak dua bocah jalan-jalan sore, keliling komplek rumah. Awas Mindi, aku jangan ditabrak. Tuh kan dibilangin, ngeselin deh adik ini, nyupirnya lurus aja dik. Ih, bawa pelan-pelan. Akhirnya anteng dua-duanya jalan-jalannya. Eh, kakak Ibo ketemu teman-temannya. Gantian ya, kak. Aku mau ketemu temanku dulu. Kakak nunggu jauh-jauh dulu sana.